Halo semuanya, balik lagi dengan Royksi di sini. Di video kali ini gue main PUBG Mobile dan sini gue main menggunakan emulator dari Tencent Games-nya ya. Jadi ini emulator khusus untuk PUBG Mobile coy. Ini menurut gue best emulator untuk memainkan PUBG Mobile coy. Wah, enak banget ini pokoknya. Jadi berasa kayak main di PC coy ya. Kontrolnya itu udah enak banget kayak di PC. Hampir sama juga sih sama ROS versi PC-nya juga ya. Pokoknya enak banget dimainkan di emulator ini untuk main PUBG Mobile. Sini settingan yang gue pakai ya, disesuaikan sama spesifikasi kalian. Di sini gue pakai rendering via DirectX. Terus anti aliasingnya gue kasih close. Sayang banget di sini nggak support lebih dari 2GB RAM ya. Nggak tahu kalau misalnya kalian punya spesifikasi lebih ya. Soalnya di sini gue punya RAM 8GB ya, tapi maksimum cuma bisa dipakai 2GB coy. Terus prosesor maksimum 4 cores, terus resolusi juga, terus DPI tentukan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Di sini ada game resolusi khusus untuk yang punya spesifikasi tinggi di full HD. Gue udah coba, emang gambarnya itu mantap banget, tampilannya juga emang keren banget. Tapi sayang karena spesifikasi laptop gue nggak begitu bagus, jadi gue turunin ke HD atau 720p aja. Terus display quality-nya gue kasih HD biar grafiknya bagus juga pastinya. Dan yap, itu aja untuk settingannya cuy. Dan di sini kalian bisa juga tampilin FPS-nya ya. Show FPS di sini, jadi nongol di bagian kiri atas. Arcade. Well, selain main game Dragon Age, gue sering main PUBG Mobile ini ya. Oh iya, ini buat key map-nya itu udah otomatis langsung. Jadi kita tinggal ini aja sih. Tinggal main aja ya. Nggak perlu setting-setting key map-nya lagi coy. Udah langsung main cuy ya. Ini udah langsung, ini ngerotet kameranya juga udah langsung pakai mouse ini. Pokoknya enak banget. Ini tuh the best emulator deh pokoknya. Ini udah berasa main kayak di PC coy. Cuman nggak tau kenapa ya, gue kok ini PUBG Mobile tuh nggak support 60 fps gitu ya. Woi, senjata mana nih, senjata nih om, kasih gue senjata om. Oh udah, ada orang. Belum ada senjata juga tuh kayaknya dia. Ayo lo, gue udah ada senjata di sini. UMP ya. Woi kambing. Ayo lo, level 3 helmnya. Oh, oke, gue dapat angka. Helmnya level 3 ya. Ya nggak ada helm tuh orang. Maju sini. Posisi gue bagus banget ini cuy. Kenapa pakai shotgun boy? Aduh boy, jangan nervous dong boy. Kok nggak ada lagi nih? Buset dah. Kayaknya ada musuh di bawah deh. Soalnya kalau misalnya gue mainnya noob banget ini guys ya. Gue tuh kalau main PUBG tuh kebanyakan tegang ya cuy. Oke ya, gue nggak sabar pengen coba map yang desertnya itu, yang di padang pasir. Keren banget ya. Warnanya pada di mana sih? Warnanya pada di mana sih? Kayaknya di atas rumah ya. Ada yang nembakin gua. Ada yang nembakin gua. Oke. Okay. Ada orang dekat sini nih sepertinya. Oh, ada Groza Poi. Ada Groza Papoy. Kayaknya ada orang di bawah gua deh. Kayaknya ada orang di bawah gua deh. Gue tukar lagi. Itu orang mana dah, buset. Pokoknya gue keringetan ini. Oke gini mah.
Shit, kaget gue kambing. Iya, sabar om. Main lempar granat aja deh. Di sini kayaknya posisinya mantap banget ini. Sembunyi di sini kayaknya keren ya. Aduh, war di mana sih? Ngajak-ngajak. Oh, itu dia tuh. Kabur. Oi, ya 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 ya. Gominasai. Dari Dakora. Smoko. Atu lagi kicikan kita. Oh, itu dia tuh si kambing tuh. Ayo lo. Keluar nongol lo sini. Wah, kambing. Gua tunggu pohon sebelah kiri dia nongol sebelah kanan. Buset, sial, enggak jadi ayam deh. Oke guys, sampai sini untuk video gue kali ini. Buat kalian yang pengen coba emulatornya, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Oke, nanti size-nya itu kalau kalian download cuma 8 MB, tapi nanti kalau kalian sudah install, setelah itu bakal ngedownload lagi patch-nya ya. Oke, sampai sini untuk video gue kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and see you guys in the next video. Ada ketemu.